أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لسان يفقهوا قولي ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين صدق الله العظيم كتاب اولي pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berharap kepada Allah dengan semaksimal-maksimalnya pengharapan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala asbab antum bisa dan hadir di majelis ini Allah angkat semua permasalahan Allah lapangkan semua kehidupan Allah sehatkan Dan ayah bunda kita Bapak mama kita mendapatkan rahmat Ada tiada Dan juga keluarga kita Istri-istri kita Lalu kemudian anak-anak kita semuanya ya, Keluarga besar kita akrabin semuanya Dikaryani Allah Banyak-banyak kebaikan Al-Fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ihdinassiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al maghdubi alaihim waladhdallin kita mendoakan teh anti yang pergi meninggalkan kita nih pekan lalu waktu Sesi Majelis Pengasuhannya Toko Wisnu teh anti takmir masjid dari Al Murabi mendadak masuk ICU dan Allah panggil insya Allah dalam keadaan terbaik beliau yang ngurusin kita ngurusin Majelis kita ngurusin uh, pengadaan dengan dapur Al Murabi beliau adalah konektor antara DP Foundation dengan ketakmiran Masjid Al Murabi insya Allah. Di akhir masa hidupnya hadiah persembahan kepada Allah terbaik adalah majelis pengasuhan dan Nabi mendoakan semoga yang sakit semoga disembuhkan Allah termasuk minta doa istri Abi ke Ana semoga Allah lancarkan terapi lanjutannya Allah sembuhkan Allah afiatkan Insya Allah al Fatihah. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya mas yang dirahmati Allah SWT Bersyukur kita bisa berkumpul di masjidnya Allah Di rumahnya Allah Karena Baitullah masjid adalah Makanul rujuk. Coba lagi pak Makan, makanul rujuk Al-makan itu tempat Rujuk itu kembali Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kalau misalnya talak talak cerai terjadi belum jatuh sigot tiga kali masa bersih atau yang disebut dengan iddah lalu kemudian suaminya bilang aku kembali kepadamu namanya rujuk ya talak rujuk talak satu talak rujuk dua talak lagi udah nggak bisa rujuk kecuali istrinya nikah dengan yang lain terlebih dahulu namanya nikah muhalil baru kalau misalnya pun bercerai baru boleh nikah lagi tapi nggak boleh rekayasa ya maka ini berhati-hati bagi para ikhwan untuk jatuhkan talak kembali lagi ini istilah apa rujuk coba lagi rujuk li rujuk masjid adalah tempat Kem, kembali. Banyak yang nanya kepada saya, kenapa URS, kenapa Abi, Ustadz Randy kok pusaran aktivitasnya di masjid, bikin majelis masjid, bikin serah terima wakaf masjid, bikin seminar pengasuhan pengusaha masjid. Walaupun tadi Kang Iyong di hotel di hotel Zodiak Sampai Hotel Al-Murabbi ya. Kayaknya akan kita akuisisi suatu saat. Tadi Kang Iyong di Hotel Zodiac karena berseberangan dengan, nyebrang dengan, seberang dari Masjid Al-Murabbi. Karena pakai aula ribut. Susah untuk seminar. Andai kata di depan Hilton, kita pakai Hilton. Kalau seberangnya Hilton. Kebetulan murah seberangnya ya. Jadi bersahabat harganya. Hotel Zodiac. Jadi mengapa pelatihan bisnis pakai masjid, majelis pakai masjid, bikin bagi-bagi makanan, nggak pakai kios, nggak pakai ruko, pakai masjid, bikin pendidikan tahsin nantinya pakai masjid, rapat foundation pakai masjid nih, alhamdulillah terbayar kantor ketiga DP Foundation Setrasari. Jadi antapani dua rumah Barusan Senin kemarin sewa lagi 125 juta setahun Akad 2 tahun Setrasari nih Jalan kaki 400 meter Untuk kantor marketing DP Foundation Kenapa di Setrasari? Karena dekat dengan masjid al merobi Kenapa masjid? Satu Karena kita jangan sok pinter Nabi itu aktivitasnya di masjid Masjid adalah Satu-satunya tempat yang ada di Al-Quran Innama ya'muru Masa? Man manamana billah wal yaumil akhir. Jadi enggak ada inama ya'muru ruko wal inama ya'muru bisnis center wa inama ya'muru mall. Enggak ada. Yang dimakmurkan adalah masjid. Abi tapi ada yang enggak nyampe masjid, nyampenya di jalanan, nyampenya di kafe. Masa kita enggak boleh dakwah di kafe? Boleh. Tapi atas nama Mas masjid. How are you, brother? Why you drink drink? Ya kan? Why you drink drink? Ini miras ini anda minum minum. Who are you? Katanya. Where are you come from? I'm from masjid. Ya, yeah? introducing Randy Saputra. Ya, yeah? I'm from masjid. Gitu. I'm from masjid. Fitness ditanya sama. Ini bukan maksud sombong ya fitness ditanya sama tukang jaga fitnessnya, wah pak profesi apa? I'm from masjid. Bisa juga masjid itu fitness, bisa juga. Jadi siar masuk fitness pakai gamis, biar kaget. Suih. apa ini? Macem mana ini? Saya masuk tempat fitness, gold gym, bolak-balik, pakai pakai gamis. Asisten saya ditanya, siapa itu? Polisi ya, karena cepak gitu kan. Bukan polisi, ustadz katanya. satu gold gym manggil abi, Masya Allah. Jadi, begitu saya masuk, jadi syariah gold Gym. Assalamualaikum, Abil, bagus juga. I'm from Masjid gitu, syiar. Jadi, jangan kita lari dari Masjid sok pintar. Oh, Masjid terlalu hijau, Masjid terlalu kanan. Oh, Masjid ini terlalu berjarak. Maka, mari kita dakwahnya di jalanan, mari kita dakwahnya di kafe, mari kita bikin pusat-pusat kumpul di ruko-ruko. Mari kita bikin sekret, jangan sok pintar Kalau masyarakat berjarak dengan masjid Jangan kau kritisi masjidnya Kritisi bagaimana kita berkomunikasi dengan umat Kritisi bagaimana kita membangun program dengan umat Kritisi bagaimana kita melayani umat Alhamdulillah Masjid Al-Murabi Ada tiada saya, rame terus Allahu Akbar Iya, karena kemarin Tungku Wisnu, wah, wow. mak-mak militan, Allah Akbar. Ya, mana yang kemarin ini mau lihat Tuku Wisnu hilang semua ya? Makanya bulan depan Tuku Wisnu muncul, Tuku Rendi datang, hilang kabur. Bulan depan Dude Herlino, ah, 18 Oktober, Mas Dude Insya Allah datang. Nah, maka dicari kritisi programnya, kenapa umat nggak mau ke masjid? Ya Allah Ustadz ke masjid parkir motor 5000 ribu Ustadz. Baru parkir saja sudah sakit perut. Oke, kalau gitu parkir jangan bayar. Informasi untuk jamaah, semua parkir kami yang bayar dihitung mobil berapa, motor berapa. Ya, kalau antum mau infak, kalau antum mau ngasih ke tukang parkir lagi, itu kasih sayang. Tapi kami sudah bayarkan, nggak bayar pun nggak apa-apa. Kenapa nggak mau ke masjid? Oh di masjid seram Ustaz Pakai baju tengkorak kita dimarahin Dibilang ahlul neraka ah, Kita nggak pakai kopiah kita dimarahin Kita ini seram Ustaz Maka dibuatlah prasmanan dakwah pengasuhan Makan dulu, dilayani dulu Nah itu kita kritisi program Kenapa nggak mau ke masjid? Karena bingung Ustaz Anak saya tiga, anak saya empat kalau ke masjid, siapa yang jaga? Kalau kami bawa, kami bertengkar terus sama senior-senior senior masjid. Anak saya anak saya Tegang mamanya, Allah wakbar, Allah wakbar. Mamanya salah langsung kabur, cicing, cicing, cicing. Orang tua teriak-teriak di masjid, ah saya anak saya Maka di majelis Al-Murabi disediakan kitzon. Itu pengadaan 800 ribu, apa jadi beli sama panitia? Beli susu, beli Makanan-makanan kecil, biar anak-anak kita punya imajinasi yang baik tentang masjid. Saya ada ngelihat IG story beberapa orang tua, anak-anaknya sekarang, masya Allah, dedek mau kemana? Al Murabbi, wow oh, keren. Biasanya mau kemana? TSM, ha Mau kemana? Trans, mau kemana? Ha? Mau kemana? Main disebut tempat-tempat, tapi alhamdulillah kita kasih zone. anak-anak-anak. Anak-anak mengatakan, "Anak-anak kecil mengatakan, 'Inginnya kemana?' ke Al-Murabbi ke masjid. Kenapa? Karena dia ingat di Al-Murabbi dapat susu ultra. Karena dia ingat di Al-Murabbi bisa beli cireng, bisa beli bakso tahu. Apalagi ini wajah-wajah festival, festival cuangki. Sore-sore, gerobakan. Nah, Masya Allah. Nah, itu kita harus kembalikan dakwah ini kemana?" Masjid, ayo sama-sama Mim sajada, coba lagi tempat, tempat sujud Ya, mim jalasa, mim jalasa. Majlis. Majlis Tempat duduk Tempat, tempat, tempat kongko Nah kongko, kongko di sini kawan-kawan sekalian Orangnya orang baik Makanya Abi perlahan-perlahan Ngaji taklim gak terlalu panjang Mengapa tadi Ustaz Abu Lay dan Tahsin? Tahsin ya Abu Ustaz Surah apa tadi? Alimron kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya Kenapa? Rumahnya rumah Allah Yang dibahas ayat Allah Sujud ke baitullah Ka'bah Mengingat Allah Semoga kita hidup bersama Allah Ditolong Allah Diurus Allah Dirawat Allah diasuh diasuh Allah tidak ada pengasuhan yang terbaik kecuali diasuh oleh Allah azza wajalla nah, itu namanya majelis pengasuhan maka cempet ustazah empet ya lalu kemudian para senior kita para ustadz kita yang kemudian membangun masjid ini pasti ada doa masjidnya disebut masjid al murabbi semoga masjid ini bisa mengasuh umat itu pembukaannya ya. Ayo sama-sama masjid makanul rujuk Coba lagi. Masjid makanul rujuk Maka Abi wasiatkan ada tengku ada tengku Wisnu, enggak ada tengku Wisnu. Ada Dude Herlino, enggak ada Dude Herlino. Tadi MC-nya kan Adit Sitohang, ya. Itu kan mirip sama Coki Sitohang kan ya. Ada Adit Sitohang, nggak ada Adit Sitohang. Ada ORS, nggak ada ORS. Tetap kembali kemana? Masjid. Jadikan Selasa balik ke masjid. Apalagi antum itu free time, time liberation. Apa itu time liberation? Time waktu liberation bebas. Apa time liberation? Pengangguran. Ya. Jadi apa profesi? Oh saya time liberation, free time saya ini freelance, bisa lens kemana aja. Apa definisi pengangguran? Apalagi antum tidak ada kerjaan, nempel dari sini jam 10 pagi, jam 8 pagi packing beras, jadi the givers, ya, membersamai dawa nanti sore ikut seminar pengusaha muslim yang isi musinin klub semua. Ya tadi Kang Iong, kemarin lagi Andika, nanti Kang Dodi, yang punya sekian puluh hektar di balik papan perumahan, nah belajar sama mereka, kok bisa tercapai itu? Pelan-pelan setiap Selasa, masa nggak insaf-insaf dari kemiskinan, betul? Nah, jangan kita sedekah ini minimum, ndak apa-apa Ustadz, sedikit temting ikhlas, sepuluh ribu ndak bertumbuh-tumbuh, tambah nolnya dikit, seratus ribu, tambah nolnya dikit, sejuta dua juta, grup masuk muhibbin di bawah Ustadz Abu Leden, kalau Musinin klub Garuda. Si namanya Muhib Bin Group Ada pengusaha lokal 2 juta per bulan Sama Ustadz Abu Leden daftar Dia sama Ustaz Abu Leden Terus berkembang bertumbuh ya. Jadi kembalilah kemana? Ke mas? masjid Pusing ke masjid Jangan kebalik Ustadz saya nggak talim dulu Ustaz ruwet rumah tangga saya Malah kalau ruwet rumah tangga kemana? Masjid Apalagi Ustadz, saya nggak ada kerjaan loh. Kalau nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, balik ke masjid itu sudah langsung solusi. Karena di masjid ada makan malam, beras dan sarden. Walaupun uang transport kita hapus, ya atas musyawarah dengan musyidin klub. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau pusing, kalau ada apa-apa, balik ke masjid. Nah ini yang ter, ini yang menjadi topik pada malam hari ini Sandaran pengharapan Coba lagi Sandaran pengharapan Baik, Abi udah kirim ke grup majelis pengasuhan Oke, Abi mulai topiknya Mengapa hari ini kita membahas tentang sandaran pengharapan Ada kalimat quotes yang sangat bagus yang kita bisa ambil hikmah Kalimatnya begini, Orang tidak makan hanya minum dia bisa hidup 40 hari Boleh antum coba ya Pokoknya puasa air putih 40 hari Ya kalau kalau mati saya nggak tanggung ya mungkin. Kalau cuma minum nggak makan padatan kata ilmuwan 40 hari hidup Kalau nggak minum sama sekali tiga hari ini yang kemudian bikin teman-teman yang naik gunung, ya, kadang-kadang nggak -kadang ketemu sumber air, kakinya cedera, di atas gunung dingin pula, udahlah dingin nggak masuk cairan, ini yang kemudian kematian itu suka menerjang. Jadi tiga hari nggak minum, mati. Tapi kalau orang nggak punya harapan kawan-kawan saat itu juga dia mati. Kalau dia nggak punya apa, hope. Apa yang membuat antum hari ini tetap survive dan bertahan hidup? Hope, ada harap. Ada harapan. Apa yang membuat antum datang ke masjid? Harap. Apa yang membuat kita terus berusaha? Harapan. Hope, harapan. Itu yang membuat kita bangun pagi. Itu yang membuat kita semangat kerja lagi. Insya Allah ada jalan. Ya, Kayak Kang Kang Sena kan asbul non asbul asal asal bulat tekad terus ada lagi apa asal asal ngebul nah gitu asal ngebul asbul nah, itu bismillah jadi adanya harapan itu yang buat antum bergerak itu adanya harapan nah permasalahannya kawan-kawan sekalian itu bukan masalah harapannya permasalahannya adalah Coba lagi sama-sama. Terkadang kita salah berharap. Terkadang kita apa? Salah berharap. salah berharap. Kita berharap sama perusahaan kita. Kita berharap sama bos kita. Kalau saya rajin nih, bos saya pasti pengertian. Bos saya juga pusing. Cicilannya banyak. Ah, huh? utangnya banyak. Mikirin antum gak sempat. Boro-boro merhatiin keluarga antum meratin dirinya sendiri aja susah. Akhirnya kecewa. Akhirnya apa? Kecewa. kecewa. Ternyata apa yang ku lakukan selama ini? Ah, ini salah berharap. Suami bekerja siang dan malam, narik gojek, kumpulkan uang sekian puluh ribu. Ingat istrinya suka bakso mercon, ya kan? Dibelilah bakso mercon itu tahu nggak bakso mercon yang dalamnya pedas itu kan? dibawakanlah ke rumah berharap apa istrinya makin cinta berharap apa istrinya muji-muji balik apa terusnya cuma ini bang ha? coba apakah terusnya cuma ini bang a segini coba a segini 45.000 <tuh> itu bakso ini nih udah bakso kita aku mah gak butuh bakso butuh bayaran kontrakan aduh itu sakit hancur hati seorang suami Kenapa dia hancur karena salah berharap. Jadi istri nonton YouTube masakan dari pagi. Uh. Bagaimana cara membuat pisang banana coklat eh pisang banana coklat lagi ya. Bagaimana membuat banana cake, pisang keju coklat dari pagi kursus sama YouTube. Wah akrobat segala macam disediakan. Berharap suami pulang, mencicipi, memuji, makin sayang. Parfum sudah disemprot di mana-mana, lilin, candlelight dinner sudah dinyalakan, ya kan? Semua ruang tamu sudah dibersihkan, vakum, debu-debu di sudut-sudut ruang tamu, ruang makan sudah dibersihkan. Suami pulang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang aku punya pisang coklat loh ya aku udah makan di luar capek yang hari ini tuh ruwet bos saya tuh tahu kan URS itu foundation saya ini misal ya curhat curhat orang DEP gitu ribet sama bos saya tuh pusing akhirnya nggak makan pisang coklat kecewa di pojokan kenapa Hani kenapa sayang salah apa nggak tahu heh, uh, tambahnya suaminya error. Suaminya terserahlah lah, gue capek tidur. Berharap ada yang minta maaf berkali-kali. Sampai subuh. Cuek aja tuh suami, ya Allah. Oh, akhirnya kecewa, sedih. Mulailah, mulai drama-drama. Kayaknya dia ada yang lain. Ha. Kayaknya udah gak cinta sama aku. Ha. Itu yang bikin tambah sakit. Putus urat saraf. Mikirin suami nanti sama yang lain. Kayaknya aku bukan satu-satunya. Sibuk, sibuk, deg-degan, setiap malam gak bisa tidur. Naiklah kortisol. Turunlah endorfin. Berdetaklah jantung. Nah, ini kata Aderai. Saya kan ngajinya sama Aderai sekarang ya. Ini kata Aderai berbahaya kawan-kawan sekalian. Cepat penuaan. Makanya... Teman-teman ya, sekalian, ini penting. Kita benar pengharapannya, kita apa? Benar pengharapannya. Baik, kita akan ngaji Surah Al-Imran. Tadi kan sudah tasinya. <Syukali> ulangi: "Pulillah malikal mulki." تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آية 27 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب بيك كل اللهم جبلاني Kul katakanlah Siapa yang mengatakan katakanlah Allah ke Nabi Allah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kata, kata ulama mufasir Kalau ada perkataan kul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasakan perintah itu juga kepada diri kita Jadi ini Allah yang nyuruh kita ngomong kul Allahumma malikal mulk Coba lagi kalau disambung kulillahumma kalau disambung kulillahumma tapi kalau misalnya kul katakanlah Allahumma malikal muk. ya Allah malikal muk. coba lagi rajanya raja Asbabun nuzulnya Abi Baca ini kenapa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat mendakwahi raja Persia dan raja Romawi Antum harus tahu kondisi geopolitiknya ya. Waktu Nabi hidup di Jazirah Arab, di Mekah, di Madinah, ini Alimron, Imran di Madinah Jazirah Arab itu dunia kekuatannya dua besar. Di sebelah timurnya Persia, dari Iran sampai ke India masuk ke Asia Tengah, Kirgistan, Kazakhstan, itu Kistan-Kistan. Lalu kemudian Eropa, maaf, Romawi dari Afrika Utara, Cleopatra Mesir, Egypt, ya, Mesir, sampai kemudian Nordik. Nordik kalau misalnya Antum sering nonton yang daerah-daerah dingin, Norwegia itu Romawi semua. Alexander the Great ini, Heraklius. Ya. Yang Persia ini uh, Kisra. Ya. Nah, jadi posisinya Madinah underdog. Ini mohon maaf ya. Ini seperti kita di Persib memandang MU sama memandang Arsenal sama Lazio kurang lebih gitulah. Jadi kita ini Liga Indonesia, mandang Liga Inggris sama Liga Eropa mirip begitu. Perasaan kita, ya. Nah maka kawan-kawan sekalian yang diramati Allah Azza Wajalla, Nabi mau mendakwahi raja Persia dan Romawi. Kira-kira, kira-kira. Mental antum gimana kira-kira? Antum jual sabun, terus doanya gini, ya Allah, si Unilever. Ini misal ya, misal. Itu kira-kira gimana? Lagi ngaduk sabun di dapur, bikin formula sabun-sabunan, gitu kan ya. Terus kemudian, suatu hari, saya akan beli Unilever. Nah gitu-gitu. Kira-kira gimana mental antum? Antara dua kan, mimpi kali ye, gitu kan ya. Atau goyang nih batin. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah kasih ayat ini. Jadi ini ayat untuk orang lemah yang punya cita-cita tinggi. Ini ayat untuk hamba Allah yang penuh sum yang sumber dayanya terbatas, yang punya mimpi besar. Ini doanya. Ini doanya. Pernah nggak perasaan ini hadir di antum? Benar kan? Terutama antum yang mau nikah, ya kan? Ngeliat calon antum begitu berkunjung taruf mobil calon mertua tiga pajero alvar innova ribon begitu masuk dikira ruang tamu ternyata baru ruang tunggu masuk toilet segede kos kosan antum ini kan menekan pak sejin kotel tuh begitu masuk Mas azim ya toiletnya di ujung ya rupanya segede kos kosan sampai antum berpikir boleh nggak ngekos di toilet ini lebih lebar dari para kos-kosan di kebun bibit kan gitu misalnya. Jatuh nih mental antum sementara antum bukan anak siapa-siapa, harta nggak gimana-gimana. Nah pakai ayat ini kulilahuma malikal mulki. Nama ketawanya kok dramatis gitu, kayaknya curhat. Katakanlah coba sama-sama Allahumma coba lagi malikal mulk, rajanya raja. Ya Allah coba rajanya raja yang menguasai semua raja penguasanya penguasa malikal mulk jadi kalau jengkel sama bos di kantor tuh Allahumma janganlah tapi di tujuan malikal mulk nah itu masih ada bosnya tenang masih ada bosnya tenang aja istri ngelihat suami kayak Firaun misalnya dikasih tahu nggak bisa kasih tahu keluar ayat ini curhat saya Is, suaminya gara-gara suaminya ustadz susah dikasih tahu, sudah tenang aja. Suami itu ada lagi rajanya siapa? Allah. Nah, apa di sini kalimat Allah keren banget? Allahumma Malikalmu, Mulka mantasya. Coba lagi. Tutil mulka mantasya yang kemudian dia yang ngasih kekuasaan kepada siapa yang dia kendaki, dia yang ngasih kendali kepada siapa yang dia kendaki. Watanziak, coba lagi. Watanziak, mulka tasya dan dia juga yang ngambil kekuasaan. Maka pertama Abi Warning yang hari ini punya kendali. Jadi bos, jadi pimpinan, punya uang banyak, punya kuasa, apa aja bisa dibeli, tas harga berapa aja bisa dibeli, ke Eropa bisa, ke Turki bisa, bahkan bisa bayar Elon Musk terbang pakai ke angkasa itu pakai roketnya Elon, Hah? pakai roketnya Elon itu, SpaceX. Kalau antum bisa beli, 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 ingatlah Allah bisa cabut itu semua. Ini ilmunya Kang Dewa. Ini. Kenapa Kang Dewa sedekahnya besar? Karena kata dia yang di rekening itu, kalau aneh mati bukan punya aneh, punya aneh cuma tiga: yang kepake, yang aneh makan, sama yang aneh sedekahkan. Itu ilmunya Kang Dewa, Teh Wiwin. Ya, nah makanya hati-hati yang sekarang punya kuasa, jangan pernah sombong. Ini pentingnya duduk di majelis al murabi Ketemu sama orang-orang susah Betapa bahagianya saya Kang Bayu Pakai mobil Mini Cooper Itu 1,5 miliar kalau harga barunya Ngantarin jamah ke Lembang Sampai jam 1 pagi Harus begitu Karena kita nggak tahu Apakah kita ini hebat terus Kita nggak tahu apakah kita ini Jaya terus Apa kata Dodo Rozak di Miracle Cell in Seven. Kata Mama Uwi, kita harus baik sama orang supaya suatu hari mudah-mudahan orang baik sama kita. Hal jazaul ihsan, ilal ihsan. Bagus juga tuh film tuh. Ya. Nah jadi kawan-kawan sekalian, kulilahumamalikal mulkitu tilmulkamantasya mantasya. Termasuk yang hari ini nggak punya kendali atas apa-apa. Di keluarga besar nggak punya harga diri. Sama ipar-iparnya nggak punya harga diri. Tintin. -tin. Geser tuh. Supra ente. Innova mau masuk. Uh, meniperi. Di rumah mertua digituin. Banyak ini teman-teman kalau gabung sama ipar sembunyi. Ya, karena kendaraan kalah jauh, uang kalah jauh, dan kadang-kadang tanpa disadari orang tua, satu dua orang tua, Allah mau tindak semuanya, itu berbeda sikap antara anaknya yang miskin fukoro sama anaknya yang bawa martabak wal innova. Memang berbeda sikap. Kalau begini kau jangan jengkel sama mertua, kau jangan jengkel sama orang tua, Kau natap ke langit ya Allah Malikal muluk yang punya semua Innova di muka bumi Gitu Titip satu kayak ya Rob <gitu> Sewa gak apa-apa dah gitu Supaya mertua ini ubah dikit Ya Rob Jadiin tangan ini nanti yang ngumrohin orang tua Mungkin mertua judes begini karena saya nyusahin aja ya Anaknya jadi kelilit-kelilit dan berlipat-lipat utang Sayanya juga susah saya nggak bisa membahagiakan orang tua ya Rob izin nah itu malikal mulki jadi siapapun yang hari ini dalam kondisi lemah dalam kondisi nggak berdaya pakai ayat ini lazimkan ayat ini di al surat ini pagi sama sore wajib dibaca tiga kali di al surat di al surat pagi-pagi keluar kulilahu malikal mulki tutil mulka mantasya. Gitu. saya punya pengalaman lucu ya karena udah lewat kan katanya katanya Kang Dewa yang dulu tragedi bisa jadi komedi ya. Saya tuh SD Pertamina dulu. SD Pertamina begitu kami besar, kawan saya yang kedokteran UNPAD, bapaknya jadi direktur SDM di anak perusahaan Pertamina. Maka teman saya ini ngelihat saya jadi trainer, ngomong ke bapaknya, Pak Randy tuh Pak, sekarang jadi trainer, gini-gini, cobalah bapak pakai, siapa tahu di perusahaan bapak kepake. Presentasilah saya, Terus omnya bilang gini, ya udah Ren, nanti bawa kurikulum vitae CV kamu buatlah kita CV kan, buat kita CV. Saya waktu itu udah berkarir di dunia konselor, ngisi bengkel bubut ya di kopo saya tulis, ngisi bengkel bubut di kopo, ngisi toko baju saya tulis ngisi toko baju, saya submit. Saya terus dipanggil sama omnya, Ren, saya susah ini ngajuin kamu ke manajemen. Yang lain S2 Melbourne, katanya gitu. Kamu S1 ITB aja nggak lulus lulusan SMA. Gimana orang mau percaya? Itu jamu sekalian. Rasanya jantung ini terburai ke tanah tuh. Betul, betul nggak bohong saya. Aku kenal lagi sama omnya itu di balik papan kan wali murid kan sering ketemu di acara 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 SD. Aku tahu om itu kan. Ya Allah rasanya itu hancur. Man lagi malu betul sama temanku itu kan. Di FK tuh dia cuma bilang Ren semangat ya kata dia gitu. Tapi begitu saya keluar, ingat banget tuh, saya sama Rangga Wibawa. Sekarang aktif di Infak Beras Bogor. Rangga juga nambahin, ente pakai cara DO, katanya gitu. Susah nih jualin lulusan SMA, katanya gitu. Sedih banget lah pokoknya. Saya ngeliat ke langit, saya baca itu nih. malikal Sampai saat ini, Alhamdulillah, saya sudah ngisi lima kali di Pertamina. Hampir tujuh kali di Telkomsel BUMN. Di Pertragas dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian Dunia ini harus kita sadari Milik siapa? Milik Allah Allah mau ngasih kendali itu Allah kasih kendali Full ya. Hari ini Abi memang tidak punya harta banyak Tapi Masya Allah punya kawan-kawan musinin klub Abi nggak nyangka ya kemarin kita mau coba umrohkan bulan depan 18 khufas penghafal Al-Quran. Ini datanya. Total-total 1,25 miliar. Belum ada yang mau ngumrohin siapa. Diposting tiga hari. 3 hari 1,25 miliar. Itu di diumrohkan sama muslimin klub semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. alamin. Bahkan Abi niat bayar sendiri kan. Satu peks 33 juta. Cicil 8 juta. Bayar 8 juta. Sisa 25 juta. Pak Catur WA, Abi kok ada sisa 25 juta, ya uang belum kekumpul, saya pengen bayar sendiri. Abi kalau izinkan biarlah saya yang ngumrohin, coba. Tahu gitu nggak transfer kita 8 juta kemarin itu. Tahu mau diberin Pak Catur ya, ini setannya begitu ya. ya begitu aja, memang kita nggak punya hak milik, tapi ternyata ada hak pakai. Kemarin awal-awal DP Foundation mobil Abi jual, motor apa segala macam sudah lah nggak usah punya aset. Disewakan Innova, alhamdulillah ada Innova. Walaupun hak pakai sewa dikasih sama Musinin Kelapa Catur juga wakaf Vespa, BPKB-nya di Foundation disuruh pakai Vespanya. Jadi teman-teman sekalian, dunia ini punya Allah. Tutil mulka, coba lagi. Tutil mulka. Mantasya, coba lagi. Allah akan kasih kepada yang Dia inginkan, kepada yang Dia kehendaki. Mohon maaf ya, bukan kepada yang S1, S2, S3. Jangan GR, banyak PhD yang curhat sama saya. Saya ini doktor, ustad doktor LPDP. I'm from Europe, US. Saya ngomong, "I don't care." Lo, bener, doktor itu bagus, PhD bagus. Kakak saya PhD, tapi bukan berarti gara-gara PhD. Antum bisa jamin dunia ini milik antum. Siapa bilang saya ini ustadz? Anaknya orang kaya dulu, nggak usah cerita. Tapi ayah saya ketipu, ustadz. Akhirnya saya begini ya, sudah jadi mantas ya, coba lagi kepada yang Allah kehendaki bukan anaknya siapa bukan pendidikannya apa bukan strategi titilnya siapa kita semua punya hak yang sama di depan Allah azza wajalla punya harapan yang sama di depan Allah azza wajalla makanya kalau ada yang wa ustad rasanya pengen bunuh diri langsung ku voice note langsung mati cepat jengkel emangnya gampang bunuh diri Emangnya kenapa antum mau bunuh diri? Masih bisa dikasih nafas. Saya belajar setengah jam sama Adi Ray, barokah nafas. Tarik 5 detik, keluarkan 6 menit. Itu perut buncit bisa hilang. Serius. Nah ini lagi saya coba ini. Gabung sama Jim. Nafas itu barokah. Coba sama-sama tarik. Tarik, tarik. Jangan ulang. Siapa yang suruh ulang? Tarik. Ayo lima detik tarik nafas. Lima hitungan hembuskan enam hitungan. Enak kan? Di batin enak, di rongga enak. Masih dikasih nafas, barokah kawan-kawan sekalian. Di lambung itu ada HCL, di pangreas ada insulin. Jantung tuh nggak pakai baterai detak sendiri. Coba itu jantung pakai alkalin. Lupa beli di warung mati. Lupa recharge ganti. Coba. Gak jantung tuh dia berdetak otot polos nggak sadar. Antum tidur dia berdetak. Antum tidur aktif melatonin. Pagi-pagi aktif kortisol. Ya kan? Nah ini barokah luar biasa. Untuk apa pengen mati? Kita semua punya siapa? Allah. Punya Allah. Bisa sujud, bisa masuk. Yakin ini. Kulillahumma malikal mulu. Tutil mulka, Allah akan kasih kerajaan, Allah akan kasih kendali, Allah akan kasih kekuasaan kepada yang dia kehendaki. Makanya Pak Mundar ya, Ketua Takmir Al-Murabbi ini ya, pemimpin dari Ketakmiran Al-Murabbi. Ayahanda kita Pak Mundar cerita sama saya, nobody, pendidikannya nobody. Tapi bisa duduk sejajar sama BOD PT Telkom di masanya. Jadi konsultan di Batam. Coba lihat masa tuanya. Banyak uang Pak Mundar tuh. Udah aku coba, ya. Udah aku bergaul sama Pak Mundar. Coba masa tuanya barokah. Haji Mundar jadi bukan karena pendidikan kawan-kawan sekalian suka-suka Allah. Berikutnya watan ziol coba ni, watan ziol mimman tasya Allah bisa cabut Allah apa? Bisa cabut. Makanya Abi berlapis-lapis kesadaran sekarang, masya Allah. Nyampe di zodiak asisten sedia dikasih supir, dikasih support, semuanya ada, ngomong apa aja, sumber daya ada, sadar berlapis-lapis, ini Allah bisa cabut kapan-kapan. Makanya, kalau dari Abi ini sudah Allah kasih sumber daya, jangan kita pikiran itu terbatas. Jangan kita males mikir, harus ada program. Insya Allah kita mau buat gerakan store beras, gerakan daging santri mau kita naikkan lagi nih, cari vendor terbaik untuk satu kaleng. Masuk lagi, ini 30, 38 jamaah, 19, 18 santri, 18 pendampingnya, dua tim DPF, 38 jamaah sudah berangkat. Bisa nggak nanti Januari satu pesawat? Ini saya lagi komunikasi dengan Saudi Airline. Saya bilang, boleh nggak ngebuk satu pesawat? 737 800 Boeing, 450 yang naik Hufaz pendampingnya, Marbot Masjid, Ustadz-Ustadz Pilihan, orang-orang sulit. Asik atau asik? Mikir! Mikir! Kalau sudah Allah kasih sumber daya, mikir nanti kalau enggak Allah cabut. Bisa punya kemampuan nulis, nulis yang baik, bisa bikin IG story, bikin IG story yang baik. Kenapa? Allah bisa cabut. Mata Allah bisa buat buram, enggak bisa lagi bikin IG story. Persendian Allah bisa bikin kaku, asam urat naik, enggak bisa bikin IG story. Kaki bisa Allah bikin lumpuh, nggak bisa jalan-jalan lagi untuk ngesut dakwah. Maka sekarang ini kita harus sadar, Allah bisa kasih, Allah bisa cabut. Coba lagi, Allah bisa kasih, Allah bisa cabut. Waktu Izu Mantasya, coba lagi. Waktu Allah yang kasih kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang hari ini di keluarga besar nggak direken. Yang hari ini di kantor dianggap bawahan dihinakan. Yang hari ini dianggap bukan siapa-siapa. Allah bisa muliakan di akhir kehidupannya. Bisa? bisa. Saya Alhamdulillah ngeliat betul-betul ya keluarga besar. Om-om, tante dan seterusnya keluarga besar. Paman-paman bibi-bibi saya. Yang dulu berjaya dan sekarang seperti apa? Gampang teman-teman sekalian dibalik-balikan itu. Harta mau banyak segala macam, Allah bilang habis-habis, sudah ngeliat saya kawan-kawan sekalian ngeri, dan saya melihat barokahnya hidup mama saya, barokahnya hidup bapak saya, ketika mereka memutuskan untuk nolong orang lain, baik sama orang lain, bagaimana akhir kehidupannya. Masya Allah, tabarakallah, watu aizu mantasya, watu zilu mantasya. coba lagi ayo sama-sama Allah yang kasih izzah coba Allah kasih izzah. Kemuliaan. kemuliaan Allah yang kasih zilluh kehinaan zillah zil dhill. itu rendah hina berulang nanti di surah al-isra wakfit janaha zil turunkan sayapmu dengan sehina-hinanya di depan kedua orang tuamu itu zil jadi Allah yang memuliakan, Allah juga yang menghina, menghinakan. Maka kedua kalimat awal ini tentang kerajaan dan tentang kehinaan kemuliaan, Allah himpun dalam kalimat biadikal khair. Coba lagi. Biadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Coba lagi. Innaka ala kulli sayin qadir. Ayo sama-sama biadika. Coba. Yad. yad yad pegang tangannya yad. ini yad, yad. biadika bi dengan ya tangan kaf artinya engkau dengan tangan engkau khair coba lagi khair. al khair coba biadika al khair, biyadikal khair. Biyadikal khair. nah biadika al khair jadi di di, di, tangan Allah segala kebaikan. Nanti mudah-mudahan pekan depan ya masih sama Abi ngaji, kita akan belajar doa Nabi Musa. Allahumma inni as'aluka min khairin. Ya. ya. Allah, aku minta kepada Robbi anzilni uh, lupa saya. Oh. Uh. Lima anzalta ilah ya min khairin fakir. Ya Allah turunkanlah lima anzalta Ya Allah turunkanlah kebaikan Aku sebetulnya itu fakir Al itu apa nanti di doa Nabi Musa? Ketemu guru, ketemu istri, ketemu pekerjaan, ketemu risalah, ya, ketemu pelindung. Nah, al itu segala macam yang kita butuhkan. Maka, ayo sama-sama biadikal khair. Coba lagi. Di tangan mulah kebaikan. Ayo lanjut di tangan mulah jodoh. Di tangan mulah pekerjaan, di tangan mulah rezeki, coba, di tangan mulah uang, di tangan mulah kendaraan, di tangan mulah kediaman, di tangan mulah ya Rob kesembuhan, di tangan mulah ya Allah kemuliaan, semuanya di tangan Allah. Biadikalah khair maka ketika baca. Menzikirkan ayat ini, biar di khair di tangan Allah semuanya, bukan di tangan yang lain. Secara syariat melamar akhwat yang mengiakan walinya orang tuanya, tapi secara hakikat Allah yang punya hati orang tua setuju. Setuju. Jadi begitu melamar, kasih disclaimer. Ayahanda di dalam genggaman Allah, begitu. Kalau berani, kalau berani. Ayahanda di tangan gitu. Allah kita. Kalau berat? Kalau berat. Jadi jangan kita ngelamar Tuhannya jadi calon mertua. Mertua mabok ikut juga Jack Daniel. Nah ini kan error. Kalau mertua mabok jangan ikut-ikutan mabok. Kenapa ikut mabok? Biar satu visi. Lu gimana? Jangan kita kemudian jadi budaknya orang. Lamar-lamar yang baik. Saya mau anak bapak saya punya niat menikahi sudah diterima alhamdulillah nggak diterima beralih lagi jangan banyak drama telenovela cinta hancur gongkong ini begoyang langsung Wongkong ini mana suka betul nangis nangis set boy itu ya nyanyi sampai berurai air mata saya gimana umat ini cowok-cowok di konser terus <guluh> <Sampai, guluh> saya lihat di YouTube itu begini loh kalau Salahuddin Al Ayyubi hidup lagi ini bener-bener di -bener malu dia ngelihat umat nih begini sudahlah Innaka coba lagi Inna ka. sungguh engkau, engkau. kulli syai atas, atas setiap atas setiap sesuatu qadiran qadiran Nah, jadi atas setiap sesuatu maaf Qadirun Qadirun Inna ala kulli syai'in Qadir Berkuasa atas segala sesuatu Nah ini harus jadi keimanan kita Yang bisnis-bisnis Ustaz tender berat Ustaz segala macam Inna ala kulli syai'in Qadir Baca ini Ustadz Abi saya mau skripsi ini udah tiga kali saya gagal segala macam satu jangan nanya Abi karena Abi nggak pernah skripsi yang kedua dosen di tangannya siapa Allah Inna kaala kuli Qadir yuk lanjut lagi sudah jam sembilan Tulijul julaila coba lagi engkau masukkan malam finnahar coba Watulijun nahar fil, -layl. fil -layl. Saya dulu memaknai ayat ini kenapa Allah bicara malam dan siang. Antum bisa bayangkan. Tulijul laila. Al lail itu gimana? Gelap nggak? Gelap. Jangan bandingkan malam antum hari ini dengan malamnya Nabi Allah Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Madinah waktu itu nggak ada PLN, betul. Nggak ada lampu, gelap segelap gelapnya. Makanya paling bagus memaknai gelap itu ke pinggir pantai, ke hutan. Ya, konon bosya itu gelap, tapi sekarang ada polusi cahaya juga. Nah malam segelap itu Allah bisa bikin terang, benar? Malam segelap itu. Coba sekarang antum terangi ini malam. Saya pernah jadi produser, syuting malam, settingnya siang. Film Cinta Dua Kodi. Itu lampu di mana-mana kawan-kawan sekalian. Setengah mati bikin siang benar. Jadi sambil nonton film itu muncul tafsir, oh, gitu ya. Al Imran itu. Tuli finahar, bikin malam jadi siang itu butuh berapa lampu, butuh berapa watt. Tapi Allah bisa terangin artinya apa, segelap apa hidup kita hari ini. Setuju? Segelap apa kemudian harapan kita hari ini. Ustad Ustad nggak tahu utang saya Ustad sama Antun juga nggak tahu kan saya berapa itu aja gampang Ustadz saya ini Ustad masalah saya oh kalau udah drama tuh ya. luar biasa istri saya udah pergi mertua saya aduh ancur Ustad gelap nggak gelap tapi segelap gelapnya Allah bisa terangkan Allah bisa terangi betul waktu nahara, coba lagi dan Allah bisa bikin yang terang sebenderang mungkin jadi gelap makanya hati-hati yang terang-terang hati-hati akhwat cuma masalah lebih lebih glow daripada temennya hati-hati aku kan cantik aku kan cantik kena penyakit dikit ya ada peot dah kusam hati-hati Hati-hati. Ikhwan-ikhwan, fitness boleh. Tapi jangan kemana-mana. Ya, apa nora, Sudah, yang penting ada masa otot, sehat, nggak kena gula, nggak kena diabetes. Saya ditanya, Ustadz mau fitness bentuk otot? Iya, supaya sehat. Sudah. Nggak usah tiba-tiba genit. Ya, Hati-hati, Allah bisa bikin kolaps gampang. Saya pernah 600 gula diabetes, tiba-tiba, tiba-tiba, coba. Kelenyangan dari berat badan 115, turun sampai 81. Buang air kecil 20 kali sehari, itu suka-suka Allah aja. Ngerusak itu suka-suka Allah aja, bukan ngerusak. Ngambil nikmat pangreas, ngambil nikmat jantung. Gampang, makanya nggak boleh sombong. Ayo sama-sama, yang gelap bisa jadi terang, coba. Yang lemas-lemas, ayo di majelis ini optimis. Yang lagi GR, yang lagi tinggi hati di majelis ini turunkan karena yang terang bisa jadi gelap. Makalah, makanya itulah kenapa musinin klop sedekahnya besar. Karena itu, bukti kesadaran mereka, mereka nggak bisa jagoan terus. Mereka sadar ini karunia Allah, titipan Allah. Bayangkan ya, Pak Catur, tuh setengah miliar hampir di bulan ini mengumrohkan sudah ditransfer waktu naik ke panggung ngomong apa ada ada ini rezeki ada ada penghafal Quran tapi kebetulan lewat saya bukan saya mengumrohkan nangis sejadi-jadinya di panggung saya mengumrohkan begini karena saya belum bisa hafal Quran belum bisa untuk orang tuanya dibawa maafin saya mama bapak nangis Pak Catur coba omset 800 miliar antum omset 100 juta aja nggak nyampe sombong udah kayak Firaun Hah? Sholat enggak, sama Quran sombong, sama dakwah setengah hati itu yang omset 800 m. Mantan CFO Astra dibahas di warta ekonomi anak kesayangan Khairil Tanjung sekarang luar biasa rendah hatinya belajar. Kang Iong pakai Mercy dua pintu, bukan pickup. Ada pula dua pintu pickup, Ini Mercy betul, sport car. Coba rendah hati duduk nyimak ini mobil nggak punya Honda Supra Sakaratul Maut. Kadang nyala kadang enggak, kadang businya meledak. Sombongnya luar biasa sama dakwah. Kacau memang. Lanjut. Wa tukhrijul hayya minal mayit. Coba lagi. Di, di Allah bisa mengeluarkan kehidupan dari kematian. Tanah tandus di Afrika, Allah kasih air, naik semua rumput-rumputnya. Allah kasih kehidupan. Dari yang mati Allah bisa keluarkan kehi kehidupan Allah Hayyu Qayyum Allah ini maha dari segala maha Tuhrijul hayya minal mayyit Wa tuhrijul mayyita Coba lagi Minal hay Allah bisa buat kematian dari kehidupan Maka Maka yang outletnya mati Ustad, bisnis saya mati Ustad nggak ada cash flow, gampang kembali kepada Allah, minta Allah hidupkan bawa anak yatim makan di situ Ustadz rumah saya ini kayak neraka Ustadz, masuk tengkar, masuk tengkar bawa penghafal Quran tasmi, juz 1 sampai juz 30 bikin makan-makan supaya kemudian rumah itu hidup lagi cintanya hidup lagi keberkahannya karena Allah bisa menghidupkan yang mati. Ya. Istri punya suami, kayaknya suami ini mati rasa, enggak seromantis tiga tahun pertama nikah. Enggak seromantis setahun pertama nikah. Masuk tahun ke-15 dulu waktu jatuh. Kenapa sayang? Ya ampun. Sekarang tujuh tuh matanya di mana? Matanya di mana? Coba, 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 coba. Kayaknya suami udah kehilangan rasa cinta. Ya Allah, dulu istri awal-awal nikah, teh disediakan, roti disediakan. Sekarang nanya aja, ya yang di mana teh? Ambil sendiri. Berubah, berubah, istri berubah. Nah, kalau sudah mati gini, mati rasa sayang, mati rasa cinta, mati haibah. Gimana caranya kembali kepada Allah karena Allah yang menghidup, menghidupkan. Siapa yang menghidupkan majelis ini? Siapa yang, siapa yang kemudian menyediakan sardennya, mendatangkan berasnya? Allah Azza wa Allah Azza wa Jalla. BL Kosmetik kontrak 10 ton. Abi lupa ngitung. Siang tadi habis. Karena 10 ton kemana-mana kita belum akhir bulan habis. Kontraknya 10 ton beras. BL Kosmetik. Sadakoh komit. Alhamdulillah ada 8 juta beli beras. Alhamdulillah masuk dari via optikal bisa beli sarden. Coba Allah yang menghidupkan kita lemah. Abi lemah, Kang Asad lemah. Semuanya lemah. Allah yang menghidupkan maka Allah azza wajalla di sini menyebutkan watar coba lagi dan Allah lah yang memberi rizki mantasya kepada yang dia inginkan bigoiri hisab bigoiri hisabin apa maksud bigoiri hisabin di sini kenapa kau dikasih Allah lah yang memberi rezeki kepada yang dia inginkan bigoir hisap tanpa perhitungan kenapa karena kadang-kadang kita hitung pakai logika kita Ustadz saya asal Cika Thomas Tasik ya tiga jam lagi ke ujung tapi pantai di kampung saya SD cuma satu saya SMP cuma lima orang dan saya juara satu dari lima orang itu saya harus melamar anak Bandung Ustadz Ayahnya pejabat BUMN, bla bla bla. Sementara Kedua orang tua saya bahasa Indonesia saja nggak bisa. Bisanya cuma bahasa Sunda daerah. Kami cuma petani. Logikanya Ustadz nggak masuk. Itulah jodoh bigoiri hisap tanpa ta tanpa dihitung-hitung. Allah kalau mengasih rezeki itu tanpa dihitung-hitung. Ini yang lucu relawan nih Haris rapat umroh sama kami. Ini DP Foundation ada umroh Oktober, ada umroh Januari. Umroh Januari sama Musinin Club sama Kang Dewa di Oktober saya harus nemanin Hufas. Abi rapat. Siapa yang mau nemenin Abi di Oktober? Antum bayangkan, semua anak DP Foundation bilang gini, enggak Abi, saya Januari aja. Coba lagi. Saya Januari, Januari aja. Haris saja Abi yang berangkat. Coba. Haris itu ditunjuk-tunjuk. Jadi kalau di DP Foundation tuh, umrah itu umroh itu dilempar-lempar. Coba bayangkan. Eh Haris tiba-tiba naik, padahal baru gabung di DP Foundation. Jadi rezeki itu suka-suka Suka-suka Allah Tanpa perhi Tanpa perhitungan Tadi akhwat Begitu masuk juz 30 tes Berurai air matanya Mula zamah melanjutkan ayat Karena dia tahu begitu selesai umroh Berurai air matanya kawan-kawan Suka-suka Allah Pak Catur waktu saya kasih list Abi dua orang aja ya Abi Saya empat kata Pak Catur. Sisanya biar musinin klub. Pusing juga saya, 600 juta lebih. Udah jalan bikin poster. Ndak lama besoknya Pak Catur berubah pikiran, Abi, saya sisanya. Nah, coba. Ada Ibu Marta dari Surabaya, Empat kursi. Ada dari Mbak Ica, Aime, sekian kursi. Ada dari Masya Allah, Tabarakallah. Dari Kang Haji Iong juga, DAP. Juga satu hufaz diumrohkan. Masya Allah, Tabarakallah. Nah coba begitu teman-teman sekalian Maka kawan-kawan sekalian Ini yang kita pegang di akhir majelis ini Yuk sama-sama Watarzuku mantasya Coba lagi Allah yang ngasih rezeki Coba Allah memberikan rezeki Coba Kepada siapa yang dia kehendaki Tanpa perhitungan jadi jangan suka ngitung. Ustadz penghasilan saya cuma satu juta, saya cuma bisa bayar seratus ribu nyicil utang. Emang utangnya berapa? Semiliar setengah. Jebol ini kalkulator, bener. Berapa ratus tahun dia lunas. Maka jangan pakai kalkulator. Pakai iman. Ustad nih berat. Istri saya nggak akan ini bisa menerima saya lagi. Suami saya nggak akan menerima saya lagi. Perhitungan antum, saya nggak akan bisa sembuh lagi. Perhitungan siapa? Perhitungan kita, manusia. Makanya, itulah maknanya sujud kepala ditaruh di lantai. Apa isi kepala? Otak ketika sujud, hati di atas otak. Betul, asadar di atas otak. Otak letaknya di mana? Lantai. Maka, ayo pulang! Ini suami istri yang banyak utang dipeluk istrinya. Insya Allah mah lunas plus tas Louis Vuitton. Nah gitu harus. Insya Allah mah lunas plus kita jalan-jalan ke Eropa. Besok kita datang ke semua tour travel. Kita ambil semua brosurnya. Serius pak? Serius. Ambil aja brosurnya. Tanya. Lo itu mental. Lo bener saya. Saya keliling Palem Permai itu dulu sebelum bisa beli rumah. Udah keliling dulu di Palem Permai. -lihat lihat itu namanya sangka baik kepada Allah jangan begitu di mall ditawarin perumahan amit 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 nggak sanggup nggak sanggup jangan Pak rumahnya Pak Insya Allah nanti ya kalau saya tertarik istrinya begini Pak Emang ada uang nanti uangnya ada coba sama-sama berkata-kata yang baik coba berimajinasi yang baik Doa yang, doa yang baik karena Allah mengabulkan yang baik baik bisa yang hari ini masih punya orang tua boleh nggak Abi minta datang ke orang tua cium tangan mah pa insya Allah ya aa yang umrohkan boleh boleh nggak ambil brosur mamah mau yang mana etihad mau pakai emirat nanti stop di Abu Dhabi atau mau pakai Saudi ya? Langsung nyampe di Jeddah Madinah. Mama mau hotel yang mana? Uangnya ada dek? Gak ada. Disuruh ustadz ini juga mah gitu. Boleh? Boleh yang sekarang pacar-pacaran enggak stop-stop. Boleh enggak? Malam hari ini WA. Insya Allah ya dek sebentar lagi kita nikah. Izinkan saya minggu depan datang ke Abi, datang ke ayah. Tanya sama ayah ada waktu kapan. Siap ikhwan? Ayo yang siap takbir Allahu Akbar. Wah, kencang takbirnya. Siap ya? Siap akhwat, ini yang pacaran-pacaran lama karena saya tahu di sini ada yang janjian ya, pacaran syariah ya. Datang berdua. Sok abi, abi nggak mau komen lah. Pokoknya nikah. Ya. Mau akad nikah dulu, resepsinya nanti gampang. Tenang ada Kang Iong. Kang Iong ada beasiswa pernikahan ya. Ada Musinin Club di belakangnya, ada Samsul ada dokter Andika juga Masya Allah Insya Allah semuanya nanti nah, ini dokter Andika habis hampir lupa nih ada majelis bahagia Kamis ya dok Kamis majelis bahagia di Bogor mau ke Bogor naik bis mau kita sama-sama naik bis ke majelis bahagia mau ya nggak apa-apa silakan sendiri-sendiri ya baik Oke okay, kawan-kawan sekalian itu saja Maka ayo sama-sama La ilaha illallah Ayo ulangi La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada yang menghidupi saya Yuk menghidupi saya. Illallah tiada yang melunasi hutang saya illallah tiada yang menyembuhkan saya illallah tiada yang memberi jodoh saya illallah tiada yang menjaga kehidupan saya illallah tiada yang bisa melapangkan hidup saya illallah لا إله, إلا الله. يو! لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، La ilaha, La, ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Walillahilham Kita tutup dengan asma'ul husna doa kepada Allah Azza wa Jalla Silakan Ustaz